Hai semua, kuliah hari ini adalah kuliah untuk tajuk terakhir. Tetapi saya akan pecahkan kepada beberapa kelas lah. Okay, untuk hari ini adalah sebagai pengenalan kepada pemonitoran prosesor, di mana saya akan reflektkan kembali berkenaan dengan fungsi prosesor automatik, bagaimana proses kerja sesebuah prosesor automatik supaya kita boleh kaitkan dengan bagaimana kita perlu memonitor prosesor automatik tersebut. Okey? Jom kita mula. Okey, kita pergi kepada pengenalan. So, apabila kita nak proses filem tersebut, so dia ada beberapa kaedah. So, kaedah ini mengikut peredaran semasa lah. Okay, kalau dulu kita guna prosedur manual, kemudian kita tukar kepada prosesor automatik, kemudian daylight, dan kemudian sekarang ni adalah lebih kepada digital, terutamanya pada hospital-hospital yang hospital-hospital besar ya. Tapi DKK masih lagi menggunakan prosesor automatik dan mungkin masih lagi menggunakan daylight pada sesetengah klinik kesihatan. Okey, kita pergi ke turutan kaedah pemprosesan, sama saja macam saya cerita tadi, manual, kemudian kita pergi automatik, kemudian sistem daylight, dan akhirnya sekarang adalah digital. Okey, kita pergi seterusnya, slide seterusnya. Apa itu pemprosesan filem? Okey, pemprosesan filem ialah proses image pendam untuk menjadikan image atas filem sebagai image yang kita dapat lihat dengan mata kasar ya. Itu sebagai image nampak. Okey, pemprosesan filem memerlukan dua cecair kimia utama. So ini kena ingatnya, dua cecair kimia utama, iaitu cecair developer untuk pembangunan. So ini kita dah cerita dalam kuliah yang lepas ya. Dan cecair fixer. Okey, seterusnya cecair developer ini adalah berfungsi untuk membangunkan kristal yang telah didedah saja. So the select kristal ataupun silver light yang telah didedah sahaja ya. Manakala cecair fixer berfungsi untuk menetapkan filem dan membuang kristal yang tidak diperlukan pada filem. So biasanya cecair fixer ini dia akan memilih kristal yang tidak didedah, tidak terdedah dengan dedahan. Okey. Manakala air pula penting untuk pembilasan filem dan kawalan suhu cecair kimia tersebut. Okay, kita perlu kawal juga suhu developer dan suhu cecair fixer. Seterusnya, kita pergi ke pemprosesan automatik. Okey, untuk pemprosesan automatik, kita hanya mempunyai tiga tangki sahaja. Ya. Tiga tangki, kalau you all tengok gambar kat sini. So, kita ada developer, tangki fixer, tangki washer atau pencucian. Kemudian pergi ke pengeringan. So, perjalanan filem dari tangki ke tangki, so daripada tangki ni pergi ke tangki ni, pergi ke tangki ni, kita menggunakan, kita panggil penggulung ataupun roller. Okay. Okay. So, ini adalah prosesor automatik. Okay, ini adalah prosesor automatik yang kita ada di college ya, di Darum. So, ini adalah tangki yang ada dalam prosesor automatik apabila kita dibuka. Apabila kita membukanya ya. Okey. Itu pertama adalah tangki developer, kedua tangki fixer, okey, ketiga tangki washer. Okey. So you all rasa macam bila tengok gambar ni macam dalam, sebenarnya tak dalam pun. Dia rendah aja dia punya tangki. Okey. So, kita tengok video untuk tahu lebih lanjut ya. Ini ialah prosesor automatik yang berada di kolej kita. So yang saya buka ini adalah talam kemasukan untuk memasukkan filem. Ini adalah penutup tangki ya. So saya buka penutup tangki. So bila saya buka, dekat situ ada roller. So saya akan buka roller satu-satu. Saya akan buka roller pada tangki developer. Okey. Okey, roller ini adalah roller pengesan. Kalau you tengok yang color bukan warna hitam tu adalah
penggulung pengesan. Roller kedua yang saya buka ini adalah roller pada tangki fixer dan tangki washing. Okey, ini adalah tangki yang berada dalam proses automatik. Tangki pertama itu adalah tangki developer. Okey. Tangki kedua adalah tangki fixer dan tangki ketiga adalah tangki air untuk washing. So ada tiga tangki semuanya. Kita letakkan semula roller pada tangki. Okey. So sebenarnya roller tu kita takkan tertukar sebab dia ada label kat situ, roller untuk developer, roller untuk fixer, roller untuk washer. Semua dia dah label siap-siap pada setiap roller. Jadi saya letak semula roller dan saya akan tutup semula roller tersebutlah. Okey. Okey, ini adalah proses kerja untuk prosesor automatik. Okey, ia adalah lebih mudah berbanding dengan manual. Tetapi proses kerja masih lagi kita buat di dalam bilik gelap di mana kita dah kumpulkan semua filem yang kita telah dedahkan pada pesakit. So, kita masuk, kita ambil semua kaset yang terisi filem yang kita dah didedah, yang kita dedahkan tadi, yang kita telah dedahkan tadi ya, semasa kita buat pemeriksaan pesakit. So kita masukkan kaset tu, kita bawa masuk ke dalam bilik gelap. Di dalam bilik gelap itu kita keluarkan filem dari kaset. Okey, masukkan filem ke dalam prosesor automatik. Tunggu sehingga filem keluar. Hanya 90 saat sahaja untuk satu filem. So kalau ada 10 filem hanya dalam 10 minit lebih kuranglah kan. 10 hingga 15 minit prosedur dia, sebab kita nak keluarkan filem dari kaset, kita nak masukkan filem ke dalam prosesor, tunggu filem keluar dan kemudian kita nak masukkan filem baru ke dalam kaset yang dah kosong tu untuk mudah kita buat pemeriksaan seterusnya. Okey. Untuk memproses filem menggunakan prosesor automatik perlulah berada di dalam bilik gelap. So, kita tak boleh buka lampu cahaya putih tersebut. Apa yang kita buat ialah kita dah tutup cahaya putih dan buka lampu selamat. Kemudian kita keluarkan filem di dalam kaset. Filem ini kita telah dedahkan pada X-ray ya, di mana selepas pemeriksaan pesakit. So kita keluarkan filem tersebut di dalam keadaan yang gelap, iaitu dengan pencahayaan lampu selamat yang berwarna merah. Kemudian kita terus masukkan ke dalam prosesor automatik. Okey. Okey, kita buka talam kemasukan tu dan masukkan filem. Kemudian kita tutup semula. Okey. Tunggu sehingga bunyi beep. Bila bunyi beep baru kita masukkan filem yang kedua. Okey, kita pergi ke bahagian dan sistem pemprosesan automatik. So bahagian dan sistem pemprosesan automatik ni dia ada banyak . Okey, bahagian-bahagian ini mempunyai beberapa sistem yang berhubung kait. Okey, bahagian dia adalah bahagian kemasukan filem, ni filem puff kemasukan filem, pembangunan, penetapan, pencucian, pengeringan dan filem keluar. Manakala sistem dia ada beberapa sistem yang perlu kita tahu. Pertama adalah sistem kemasukan filem, sistem amaran dan sistem penambahan bahan kimia. Okey, sistem pengangkutan, sistem kimia dan peredaran semula dan kawalan suhu, sistem pencucian, sistem pengeringan dan sistem penyaliran. Okey. Ini proses automatik saya dah tunjuk tadi kan. So ni adalah tempat feed tray cover. So ini feed tray cover untuk kita masukkan filem. Ini penutup dia, bawah penutup ni ada tangki ya. Okey. Ni adalah dia punya drainage fixer, drainage developer dan drainage untuk air. Okey, kita tengok apa dalam tu. Okay. Filem dimasukkan, kemudian dia akan lalu satu roller. Ini roller pengesan lah. Kat sini ada roller pengesan, dia akan kesan
bila masuk, okay, dia akan bagi signal kepada tangki penambahan untuk tambah masukkan developer dan tambah masuk fixer. Okay, sorry, filler masuk, masukkan tangki developer. So kemudian masukkan tangki mixer dan masukkan tangki washing, washer, dan keluar daripada tangki pencucian tu masuk ke tangki pengeringan dan keluar. Okay, kita pergi kepada sistem kemasukan filem, amaran dan penambahan. Okay, untuk sistem kemasukan filem, bahagian dia adalah talam kemasukan filem. Diperbuat daripada keluli ataupun bahan plastik lah. Penggulung pengesan dan swiss micro. Okay, kemudian dia ada berhubung kait dengan sistem penambahan dan amaran. Okay, bagaimana ia berhubung kait? Okey, kita pergi ke talam kemasukan filem dahulu. Diperbuat daripada keluli dan permukaan yang licin. Saiz cukup menampung untuk saiz filem terbesar. So, dia punya keluasan untuk kemasukan filem tu adalah besar. Lebih besar pada filem yang paling besar yang biasa kita guna. Okey? Kemudian, punya penggulung pengesan yang berhubung dengan Swiss Micro. Okey, Swiss Micro dalam bentuk beam cahaya dan infrared. Kalau kita tengok, ini adalah filem akan masuk ke sini. So sini kita panggil sebagai penggulung pengesan. So ni kita tengok yang bawah. Okey, filem masuk. So dia akan melalui satu penggulung pengesan. So penggulung pengesan dia ada satu infrared detector. Okey. Ini kita panggil sebagai Swiss Micro. So Swiss Micro ni akan mengesan filem masuk. Okey, kita pergi ke proses seterusnya. Filem masuk ke dalam prosesor. Okey, melalui laluan filem. Okey, filem akan dikesan oleh penggulung pengesan. So ini adalah penggulung pengesan. So Swiss Micro ini ada apa tadi? Ada infrared. Okey, infrared akan mengesan filem masuk. So, dia bergabung dengan penggulung pengesan tadi. So bila filem masuk, so apa yang terjadi? Swiss micro akan diaktifkan. So bila dia detect ada filem masuk, so Swiss Micro akan diaktifkan untuk mengaktifkan sistem penambahan developer dan sistem penambahan fixer. So berlaku penambahan larutan pada tangki developer dan fixer. So, penambahan larutan kimia berlaku dan akan tamat apabila filem bebas melintasi penggulung pengesan. Okey, apabila filem ni dah semua masuk ke tangki developer, maka proses pengepaman kedua-dua bahan kimia ini tamat. Okey. Okey, kita pergi kepada sistem amaran. Sistem amaran adalah untuk memberi isyarat pada filem kedua boleh dimasukkan ke dalam prosesor. Okey, filem pertama masuk. So bila filem pertama masuk, apa yang jadi? Penggulung pengesan dan Swiss Micro ni akan detect filem masuk dan mengarahkan pump developer dan pump fixer untuk mengepam bahan kimia masuk ke dalam tangki. Okey. Kemudian bila dah habis, bila dah semua filem, bila filem tu masuk kesemuanya ke dalam tangki developer, maka proses pengepaman tu akan berhenti. Kedua, dia akan bunyi satu, sistem amaran akan berbunyi, buzzer akan berbunyi menandakan filem tu dah lepas penggulung pengesan. So buzzer tu berbunyi menunjukkan kita boleh masuk filem yang kedua. Okey. Oleh itu, sistem amaran sangat penting untuk mengelakkan berlaku penindihan filem semasa pemprosesan. So, bila filem tu dah masuk ke semuanya ke dalam tangki developer, okay, so baru buzzer tu akan berbunyi menandakan kita boleh masuk filem yang kedua. Okay, itu adalah proses di mana prosesor automatik mengelakkan pertindihan pada filem.
Seterusnya kita pergi ke sistem penambahan. Okey, kita tengok apakah tujuan sistem penambahan. Ialah untuk mengekalkan aktiviti kimia dan mengekalkan paras isi padu larutan. Okey, kita perlu mengekalkan aktiviti kimia untuk memastikan fixer dan developer ini aktif untuk memberi tindak balas kepada filem ya. So, ia terdiri daripada tangki penambahan penuras. Ini tangki penambahan ada dua ya, tangki penambahan fixer dan tangki penambahan developer. Penuras, pam penambahan yang mana bersambung dengan sistem kemasukan filem. So, dalam sebuah proses automatik, kita ada tangki developer, tangki fixer, tangki washer yang saya dah sebutkan sebelum ni. Kita juga ada tangki penambahan fixer dan tangki penambahan developer. Okey. Tangki tangki penambahan replenisher dan penuras. Okey. Tangki mesti dari bahan binaan yang lengai daripada bahan kimia. So tangki itu tidak bertindak balas kepada bahan kimia yang kita isi dalam tangki tersebut. Okey, mempunyai penutup untuk elak memasukkan debu dan kotoran. Tangki developer ada tudung terapung untuk cegah pengoksidaan. Okey. So kalau boleh dia punya penutup ini, kita nak dia terapung untuk kita elakkan gap udara. So kita tak nak ada udara ya. Penuras berada antara tangki penambahan atau replenisher dan tangki prosesor lah. Okey, menapis kekotoran dan debu. Okey, ciri sistem penambahan. Okey, ciri dia adalah ia bersambung ke Swiss Micro pengesan. Okey, pam penambahan ini bersambung ke dari Swiss Micro. So, bila filem masuk, maka pam penambahan akan aktif dan akan bagi isyarat pada tangki penambahan untuk pam masuk fixer dan developer ke dalam tangki masing-masing di sini. Mempunyai kadar penambahan yang individu bagi developer dan fixer. So, developer ada kadar penambahan sendiri, fixer ada kadar penambahan sendiri dan juga mempunyai injap cegah backflow. So, untuk elakkan daripada dia return back pada tangki replenisher, dia tak nak. So, dia pump saja. Okey. Apakah prosesnya? Apabila filem masuk ke dalam prosesor, so ini filem masuk, so Swiss Micro yang purple ni, Swiss Micro akan diaktifkan. Okay, maka pam penambahan akan dihidupkan. So dia akan pam masuk daripada tangki penambahan ni, pam masuk ke tangki fixer dan tangki developer. Kemudian apabila filem habis melintasi penggulung, so bila dah filem masuk sepenuhnya ke tangki developer, maka proses penambahan berhenti apabila Swiss Micro tidak dihidupkan. Okay, maknanya Swiss Micro tidak hidupkan, tiada filem yang masuk lah. Bila filem tu kita masuk, so Swiss Micro akan detect, so dia akan bagi signal pada pam penambahan untuk mengepam masuk fixer dan developer ke dalam tangki di sini. Okey. Sehinggalah filem tersebut masuk sepenuhnya, dia akan stopkan proses penambahan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pengangkutan. Apa itu pengangkutan dalam proses automatik? Okey. Awak tengok gambar kat situ, itu adalah roller atau penggulung dalam proses automatik. Seperti yang saya tunjukkan dalam video tadi. Okey. Sistem pengangkutan dinamakan juga sebagai sistem penggulung. So, penggulung lah dalam bahasa Melayu. Englishnya roller. So, penggulung disusun dalam rak yang boleh dikeluarkan dari tangki untuk dicuci. So, kita memang akan perlu cuci penggulung tu. Okey. Sebenarnya, ya. Yeah. Sebab dia akan ada sisa-sisa lebihan sulfate tu. Ada dekat tepi-tepi tu dan kita kena cuci. Okey, fungsi penggulung ialah mengangkut filem
atau menggerakkan filem melalui tangki-tangki pemprosesan menggunakan motor elektrik. Semua rak dipacu dengan kelajuan yang malar. Okey, penggulung harus sentiasa bersih dan tidak menyebabkan cala memanjang berlaku. So, tidak melebabkan cala lah. Okey, bila lalu je tidak menyebabkan cala. Sekiranya ada kotoran, dia mungkin boleh menyebabkan cala. Okey, tujuannya adalah mengangkut filem dari tangki ke tangki yang lain. Kedua, mengawal selia masa pemprosesan. Okey. So, tidaklah dia terlalu lama diulepa dan tidaklah dia terlalu lama difiksa. Okey. Kawal masa pemprosesan filem, kawal kadar penambahan dan kawal pergerakan filem lah. Okey. Dan pergerakan bahan kimia masuk ke filem. Dia juga sebagai pemerah ya. Dia ada satu roller dinamakan roller pengerah dan juga elakkan pertindihan filem terutamanya pada penggulung pengesan tadi. So, okey, seterusnya kepada pinaan penggulung. Penggulung keras. Diperbuat dari keluli dan diisi tepu dengan resin epoksi. Dan penggulung lembut pula diperbuat dari bahan jenis neopren terdapat pada crossover. Fungsi sebagai squeegees ataupun pemerah. Okey, penggulung lembut sebagai crossover dan sebagai pemerah. Okey, ada tiga jenis penggulung utama. So, penggulung pengesan di sini ya. Okey, ni penggulung pengesan. Mengesan kemasukan filem dan akan mengaktifkan sistem penambahan dan sistem amaran. So, dia saya cerita tadi, dia bergabung dengan Swiss Micro. Okey. Kedua adalah penggulung lintasan yang membantu filem melintas dari satu tangki ke tangki yang lain. Crossover ni. Okey. Crossover roller kita panggil untuk dia membantu melintas dari tangki lain ke tangki yang lain. Seterusnya ialah penggulung pemerah, iaitu memerah air yang berlebihan daripada filem supaya tidak melarutkan bahan kimia. So, contohnya kita memang ada filem pemerah untuk ni ada squeegee roller. So, squeegee roller you tengok. So, daripada developer dia akan lalu pada penggulung pemerah. Pergi ke penggulung crossover, penggulung lintasan dan masuk ke fixer atau masuk ke tangki seterusnya. Okey, dia ada plate panduan atau guide plate. Plate panduan terletak antara rak penggulung. Okey, berfungsi untuk pastikan filem ada pada laluan pengangkutan. So, ni guide plate. So, kita make sure filem tu ada dekat guide plate. So, dia ada guide dia. So, filem tu tak lari lah. Dia boleh masuk secara selari dan keluar secara selari. So, tak singit. Takut kalau singit nanti akan menjejaskan image filem kita. Okay. Ni tengok eh. Filem daripada developer tank masuk. Ini guide plate. Kemudian, dia masuk pada fixer tank. Okey, dekat sini dia ada squeegee sebenarnya. Ni ada squeegee roller. Sebelum dia masuk ke fixer tank, dia ada satu squeegee roller iaitu penggulung pemerah. Okey. Okey, itu adalah sistem pengangkutan atau dinamakan sebagai sistem penggulung. Seterusnya kita pergi kepada sistem kimia, sistem edaran semula dan sistem kawalan suhu. Okey, kita pergi sistem kimia. Sistem kimia ni menceritakan berkenaan tangki pembangun dan tangki penetap lah. Okey, tangki binaan dia daripada plastik atau keluli sebagai bekas isian larutan kimia. Kukuh, lengai dan tidak berkarat. Okey, kita tengok. Ni seperti saya tunjuk kat video lah. Tangki pertama yang dijumpa oleh filem adalah tangki developer, kemudian tangki fixer dan tangki washer. Larutan developer
ataupun sistem edaran semula developer. Dia ada dua sistem ya, kalau you tengok. Dia ada satu sistem penambahan yang saya dah explain tu, dan dia ada sistem edaran semula. So, apa fungsi sistem edaran semula? Okay, sistem penambahan tu fungsinya tadi kita nak pastikan aktiviti fixer dan developer ini malar dan dia tidak kurang dan dia tidak lebih. So, kita pump. Kita nak pastikan pH dia bagus. Ya, untuk memastikan dia punya kepekatan seperti yang kita nak. Tapi ini adalah sistem edaran semula. Sistem edaran semula ni adalah lebih kepada sistem kawalan suhu lah. So, apa yang ada di dalam sistem edaran semula? Pertama, kena ada thermostat lah. So, kena ingat sistem edaran semula ini adalah paling utama untuk mengawal suhu developer dan juga menapis kotoran. So, dia ada pemanas dan dia ada filter. So, ada dua tujuan sistem edaran semula. Okey, apa yang ada pada sistem edaran semula adalah thermostat. Thermostat bertujuan untuk mengawal suhu. Dia akan on dan dia akan offkan pemanas pada suhu yang ditetapkan secara automatik. Kalau suhu dah panas, dia akan off, cut off. Okey. Kalau suhu tu suhu dia berapa sejuk, dia akan on semula secara automatik. So, okey, seterusnya jangka suhu menunjukkan suhu larutan kimia dalam bentuk lampu. On off. Okey, pemindahan haba. Sebahagian sistem air developer dan air yang mengedar melalui alat ini dengan saluran berasingan. Okey, dia ada satu pemindah haba untuk kita kita kawal suhu ya. Pam edaran mengepam larutan developer mengalir melalui alat-alat thermostat. Yeah, pemindah haba dan sebagainya. Seterusnya, pemanas atau heater disambung kepada thermostat larutan pembangun, disambung kepada thermostat dan larutan pembangun melaluinya. Okey, penapis untuk menapis kotoran dan debu. Okey, kita tengok eh. Okey, developer, so dia ada heater, dia ada tolok suhu atau jangka suhu. Pump penguras, dia melalui tangki washer. So, ini adalah tangki developer eh. Tangki developer yang filler masuk, bukan tangki replenisher. Okey, tangki developer yang filler masuk tu dia ada heater di bawahnya. Okey, ini adalah tangki washing, tangki yang memang kan ada tiga tangki, so developer, fixer dan tangki washing. So, tangki washing ini adalah bertujuan juga untuk mengurangkan suhu developer kalau suhu terlalu panas. Okey, ini adalah sistem dia. Okey, kita pergi. Bagaimana ia terjadi? Pertama, sistem kawalan suhu developer termasuk pemanas heater, thermostat dan pemindah haba. Turutan sistem, pemanas memanaskan larutan developer. Okey, ini pemanas satu. Dia akan memanaskan larutan developer pada tangki developer. Okey. So, kedua, thermostat akan putuskan litar pemanas apabila suhu sudah sampai pada suhu yang ditetapkan. So, kita ni dia akan panaskan, kemudian thermostat dia akan detect berapa suhu dia melalui tolok suhu, melalui jangka suhu ni lah. So, kalau panas je, dia akan off secara automatik. So, jika suhu terus meningkat walaupun tetapi suhu akan terus meningkat walaupun pemanas sudah off. Itu memang sifat kan, kalau air, kalau kita dah off api, kalau kita masak air tu kan, so suhu masih tetap meningkat. Okay. So, bila suhu meningkat, dia dah off pada suhu ini kan, tapi suhu masih meningkat. Untuk kita overcome atau untuk kita selesaikan masalah peningkatan suhu, maka kita akan pump masuk developer. Dia ada satu saluran lalu pada tangki washer untuk dia sejukkan developer yang panas tadi. Bukan masuk tangki, dia lalu saja. Ada satu saluran, dia lalu tangki. So, kita nak sejukkan air pada developer yang dah lebih panas tadi. Okay. So, pemindahan haba berlakulah di sini. Heat exchange system.
So kemudian dia akan lalu kembali masuk penuras dan masuk balik ke developer. Ini cara dia untuk mengawal suhu developer. Okay. Okay, kita pergi kepada sistem edaran semula fixer dan kawalan suhu fixer. So tadi kita cerita pasal developer. Okay, ini cerita pada kawalan suhu developer. So ini kita pergi kepada kawalan suhu fixer dan sistem edaran semula fixer. So dia adalah satu sistem yang dia berasingan. So edaran semula fixer mengepam larutan fixer mengalir melalui bukaan fixer. Kawalan suhu fixer tidak diambil kerana ia kurang memberi kesan pada filler. So suhu dikawal secara koneksi dengan tangki developer. So dia akan dipengaruhi oleh suhu developer. Okay, fixer dipengaruhi oleh suhu developer lah. Okay. Tetapi dia ada dua kaedah kawalan suhu lah. Bergantung pada prosesor yang kita guna. Satu, prosesor guna air suam. Sekini prosesor menggunakan kaedah air suam. Kawalan fixer ialah secara konduksi dari tangki developer lah. So suhu fixer ialah suhu purata developer dan air. So dia dekat tengah-tengah kan. So dia dekat tengah-tengah antara tangki air dan tangki developer. So dia punya kawalan suhu adalah berdasarkan daripada konduksi kedua-dua tangki ini. Okey. Manakala prosesor guna air sejuk, satu heater dimasukkan ke dalam tangki fixer. Dinding tangki fixer yang berhampiran dengan tangki air adalah lebih tebal untuk mengurangkan konduksi ke tangki air. So dia ada dua kaedah, iaitu satu di mana ia menggunakan tangki developer dan tangki air sebagai konduksi untuk dia konduksi suhu suhu purata. So fixer ialah suhu purata developer dan tangki air dan air lah. Okey. Kedua, kalau prosesor tu guna air sejuk, biasanya ada heater pada tangki itu, tetapi dia punya tangki tu adalah lebih tebal sebab dia tak nak conduction, dia tak nak pengaruh suhu dari tangki developer dan tangki air. Okey. Okey, itu tadi adalah sistem pengedaran semula dan sistem kawalan suhu fixer dan developer. Okey, seterusnya kita pergi ke sistem pencucian. Okey. Sistem pencucian filem, mencuci filem, mengawal suhu pembangun, mengawal suhu air, mengawal pengaliran air dengan tetap dan mengawal suhu fixer. So, ini sebenarnya sistem pencucian adalah fungsi tangki air lah. Tangki washing ni fungsi dia adalah mencuci filem, fungsi dia juga mengawal suhu pembangun, mengawal suhu air, mengawal suhu dia sendirilah. Ini okey, untuk kes ini air tangki washing adalah air biasalah, air suhu, air sejuklah, bukan air yang panas, air suhu bilik. Okey, mengawal pengaliran air dengan tetap dan mengawal suhu fixer. Okey, kita pergi ke sistem penyaliran. Okey, untuk menukar larutan dan membersihkan tangki ya. Mempunyai bukaan di bawah, di bahagian bawah tangki. So kita tengok, ini adalah bukaanlah. Ini sistem penyaliran di mana bila kita nak cuci, so kita akan buka, kita drain semua fixer, developer dan air. Seterusnya kepada kawalan mikroprosesor. Tadi Swiss Micro kan, ni kawalan mikroprosesor. Okey, mikroprosesor iaitu sistem pemprosesan, kawalan sistem pemprosesan dan sistem amaran secara mengeluarkan cahaya dan bunyian untuk memastikan prosesor berfungsi dengan sempurna. So, buzzer berbunyi dan button akan bercahaya apabila terdapat masalah dalam. Okey, dia akan prosesor automatik dia akan check sendiri. So, kalau ada suhu pembangun terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia akan bunyi. Penambahan pembangun dan fixer, penambahan developer dan fixer lah. Kalau kurang penambahan pun dia akan berbunyi buzzer dan mengeluarkan cahaya. So, kat sini.
pengedaran pembangun dan fiksa, kadar pengaliran air, kelajuan penggerak penggulung. Sekiranya ada perkara-perkara ini bermasalah, contohnya kelajuan satu tak bergerak, satu penggulung bergerak, satu laju, satu slow, so dia akan bunyi buzzer. Dia ada something yang tak kena. Okay. Untuk hari ini kita berhenti di sini dahulu. Kemudian kita akan sambung pada next step lah, bagaimana kita buat permonitoran prosesor dan beberapa ujian-ujian yang perlu anda tahu. Okey. Itu saja. Terima kasih.